Toyota Avanza merupakan salah satu mobil MPV populer di Indonesia. Ada tiga generasi Toyota Avanza yang dipasarkan, yakni generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Dalam video ini, akan dibandingkan spesifikasi versi tertinggi masing-masing generasi Toyota Avanza dan dibandingkan harga bekasnya. Generasi 1 Toyota Avanza diluncurkan pada tahun 2003. Versi tertingginya memiliki mesin 1.3 liter 4 silinder yang memiliki tenaga sebesar 94 tenaga kuda. Mobil ini memiliki transmisi manual 5 percepatan dan memiliki sistem penggerak roda belakang. Generasi 2 Toyota Avanza diluncurkan pada tahun 2007. Versi tertingginya memiliki mesin 1.5 liter 4 silinder yang memiliki tenaga sebesar 109 tenaga kuda. Mobil ini memiliki transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan, serta memiliki sistem penggerak roda belakang. Generasi 3 Toyota Avanza diluncurkan pada tahun 2015. Versi tertingginya memiliki mesin 1.5 liter 4 silinder yang memiliki tenaga sebesar 104 tenaga kuda. Mobil ini memiliki transmisi otomatis 4 percepatan dan memiliki sistem penggerak roda depan. Dari segi spesifikasi, generasi 2 Toyota Avanza memiliki mesin yang paling bertenaga, sedangkan generasi 3 Toyota Avanza memiliki mesin yang paling efisien bahan bakar. Dari segi harga bekas, generasi 1 Toyota Avanza bisa ditemukan dengan harga sekitar Rp70 juta sampai Rp80 juta. Generasi 2 Toyota Avanza bisa ditemukan dengan harga sekitar Rp90 juta sampai Rp100 juta. Generasi 3 Toyota Avanza bisa ditemukan dengan harga sekitar Rp130 juta sampai Rp140 juta. Kesimpulannya, setiap generasi Toyota Avanza memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, generasi 2 Toyota Avanza adalah generasi yang paling bertenaga, sedangkan generasi 3 Toyota Avanza adalah generasi yang paling efisien bahan bakar. Tergantung budget dan preferensi masing-masing pembeli, mereka bisa memilih generasi mana yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka.